Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut info transfer Liga 1 2023 untuk putaran kedua. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Kabar yang pertama datang dari PSIS Semarang yang dikabarkan akan segera mendatangkan Ramadan Sananta untuk mengarungi Liga 1 2023 putaran kedua. Kabar yang kedua datang dari Persib Bandung yang dikabarkan akan segera mendatangkan Wiljan Pluim untuk mengarungi Liga 1 2023 putaran kedua. Kabar selanjutnya datang dari Arema FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Yoran Fernandes untuk mengarungi Liga 1 2023 di putaran kedua. Kabar selanjutnya datang dari Persija Jakarta yang segera mendatangkan Stefano Lillipalli untuk mengarungi Liga 1 2023 putaran kedua atas rekomendasi dari Thomas Doll. Itulah info transfer Liga 1 2023 putaran kedua hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.